sudah jatuh tempo dosis kedua itu kurang 4,2 juta. Jadi memang kita berharap akan ada percepatan dropping vaksin ke Jawa Timur karena masyarakat Jawa Timur semangat sekali untuk mengikuti vaksinasi. Sementara yang jatuh tempo dosis kedua ini yang harus segera terpenuhi 4,2 juta. Jadi ya kita berharap akan mendapatkan dropping sebanyak mungkin, sesegera mungkin. Sebetulnya kan dulu kita pernah mentarget 10 Agustus kita sudah 70%. Itu kalau per 3 Juli kita bisa 315 ribu. Rekor dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati terus diurai 315 ribu per hari sejak tanggal 3 Juli. Kalau itu bisa tersupport dengan vaksin yang cukup, sesungguhnya 10 Agustus ini sudah 70% dari 31 juta warga Jawa Timur yang eligible untuk mendapat vaksinasi. Jadi di Jawa Timur ini 31 juta yang semestinya bisa mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin.